Ya, pemirsa, kalau tadi kita sudah memberikan informasi soal burung, kali ini liputannya juga nggak jauh-jauh dari soal burung, tapi masih terkait kepala burung. Kepala burung. Iya. Wow, kamu suka banget sama burung. Nah, ini pemirsa, Papua Barat kesohor sebagai salah satu provinsi dengan hamparan objek wisata yang khas. Nah, berikut ini rekan kami Dini Raffiu akan mengajak Anda menyusuri semenanjung kepala burung di pegunungan Arfak dengan keelokan Danau Sejoli Anggi serta beragam vegetasi yang juga khas. Hutan tropis dengan beragam vegetasi khasnya, pegunungan yang menjulang tinggi, adalah landscape daerah pegunungan Arfak di Papua Barat. Wilayah tertinggi di Provinsi Papua ini menyimpan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Untuk menjelajah semua kekayaan alam pegunungan Arfak yang berada sekitar 35 km dari Manokwari, saya harus melalui jalan darat. Tidak sembarang kendaraan bisa menjangkau Arfak untuk mencapai pegunungan yang berada di sisi barat laut semenanjung kepala burung ini. Ya, saya pun harus naik kendaraan khusus medan berat atau four-wheel drive seperti ini. Dengan kendaraan ini saya melewati bukit, hutan, dan sungai. Meski harus menempuh perjalanan selama sekitar 6 jam dengan medan yang harus dilalui, perjalanan ini menjadi pengalaman yang mengasyikkan. Apalagi saat naik turun lereng pegunungan di Papua Barat ini. Di tengah perjalanan Anda seperti saya, akan melewati perkampungan penduduk dan melihat dari dekat kehidupan di sini. Daerah paling tinggi di Papua Barat ini sangat sejuk dan akan membuat Anda rileks. Setelah sampai, menikmati keindahan alam dan udaranya yang bersih, saya sempat menemukan bunga khas pegunungan Arfak. Yap, ini dia. Saya dapat namanya kalau warga sekitar menyebutnya bunga copcai. Biasanya ini untuk hiasan ikat kepala. Bunga ini tumbuh secara liar di sepanjang daerah pegunungan Arfak. Spesies bunga rhododendron ini, beberapa di antaranya merupakan bunga endemik Indonesia. Warna bunga ini sangat beragam. Menurut penduduk di sini, bunga yang menjadi kekayaan pegunungan Arfak ini tidak rontok sampai satu minggu, meski telah dipetik. Pesona alam pegunungan Arfak tidak hanya ini saja. Tak jauh dari pusat kabupaten Arfak, tepatnya di distrik Anggi, ada Danau Sejoli, dikenal dengan Danau Anggi. Diapit Bukit Kobrei atau yang oleh masyarakat setempat disebut Perbukitan Firdaus, Danau Anggi ini terdiri dari dua danau, yakni Anggi Gida dan juga Anggi Giji. Wow, 3.200 meter di atas permukaan laut di tengah pegunungan yang luas ditemani Danau Anggi. Sungguh lengkap, inilah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Dini Raffiu, Oki Aditya melaporkan.